Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat thumbnail di channel YouTube kita. Tapi sebelumnya kalian klik dulu tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang. Langsung saja kita masuk bagaimana cara membuat thumbnail di channel YouTube kita. Kalian pilih browser atau Chrome, karena saya sudah masuk. Langsung kalian pilih ke dashboard. Setelah kalian masuk ke dashboard, kalian klik edit. Setelah itu kalian harus pilih, kalian klik di bawah ini. Karena ini udah ada gambar thumbnail, maka saya coba akan ganti atau saya hapus. Sebelumnya kalian siapkan dulu gambar-gambar yang menurut kalian bagus, lalu kalian pilih buat thumbnail kayak ini. Misalkan saya pilih ini, akan otomatis seperti ini. Setelah kalian pilih thumbnail yang kalian merasa udah paling bagus, lalu kalian klik simpan perubahan. Simpan, kalau ini kan udah aku ganti, jadi simpan perubahan. Kalau kalian berbuat pasti ya disuruh simpan. Oke, cukup simpel kan cara membuat thumbnail di channel YouTube. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.